Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, karena 2 bulan tak digaji, ratusan buruh berunjuk rasa menuntut manajemen perusahaan mebel membayar gaji mereka. Para pekerja juga menuntut rekan mereka dirumahkan tetap dibayar sesuai UMK Kabupaten Pasuruan. Aksi massa di depan pabrik ini juga didukung massa dari Solidaritas Buruh Jawa Timur. Ya gak digaji Pak, kemarin kan waktu saya nanya sama misternya, terus sama pengacaranya itu, pengacaranya itu ngaku dia yang blokir gajinya. Setelah berunjuk rasa di depan pabrik, massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Disnaker Trans Pemkab Pasuruan. Tim Liputan CNN Indonesia.